warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dodi Hermanto. Saya kader tim penggerak PKK Negeri Singkarak, Pok Siasati, Kecamatan Sepuluh, Kota Singkarak, Kabupaten Sorong. Dalam kehidupan masyarakat di Negeri Singkarak, kegiatan gotong royong telah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, menanamkan nilai gotong royong. Manfaat dan tujuan gotong royong adalah yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, menyatakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketujuh, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekitar. Upaya untuk melestarikan gotong royong merupakan salah satu harapan semua anggota masyarakat agar semangat gotong royong selalu ada dan tetap lestari seiring dengan majunya zaman era digital. Kami tim penggerak PKK Negeri Singkarak Pokja 1 melaksanakan kegiatan gotong royong yang merupakan salah satu program prioritas Pokja 1, yaitu melalui kegiatan 1. Kerja bakti. Kerja bakti adalah sebuah kebersamaan dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. 2. Tanggap bencana. Tanggap bencana adalah sebuah respon dari masyarakat untuk saling kerjasama dalam kondisi terkena sesuatu musibah. 3. Musyawarah. Musyawarah adalah sebuah media guna mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, panen raya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama mempertahankan nilai gotong royong. Dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Berat siksaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman SPD, Wali Negeri Singkarak, Kecamatan 10 Kota Singkarak. Sangat mengapresiasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja 1 Negeri Singkarak yang merupakan negeri wisata dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti jumpa berlian, Jumat pagi dan Minggu pagi bersihkan lingkungan Anda dalam mencapai negeri beriman, yaitu bersih, rapi, indah, dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.